Anda kembali menyaksikan Net Bali. Dua buah pohon dengan ketinggian sekitar 40 meter tumbang, menimpa 4 bangunan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Peristiwa tumbangnya pohon besar di pelataran parkir Pura Batu Karu, Kecamatan Padabel, Tabanan, terjadi minggu lalu. Pohon setinggi 40 meter dengan diameter mencapai 2 meter ini tumbang menimpa sebuah pohon di sebelahnya dan menimpa 4 bangunan, yaitu kamar mandi, pos kesehatan, garasi, dan pos pengamanan. Hampir semua bangunan mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan terparah terjadi pada bangunan pos kesehatan, pos pengamanan, dan juga garasi. Sementara untuk kamar mandi hanya mengalami kerusakan pada ujung bangunan saja. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bendesa Pekraman Wongaya Gede menjelaskan tidak terjadi hujan maupun angin kencang saat kejadian, sehingga belum diketahui pasti penyebab tumbangnya pohon yang sudah berusia ratusan tahun ini. Sehingga kami mempunyai suatu perencanaan. Kenapa demikian? Karena kiranya masih ada kayu-kayu yang membahayakan, tentunya kami nanti akan koordinasi dengan kebayan apakah bisa itu ditebang apakah tidak, nanti penyelesaian intern. Akibat kejadian ini, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, para petugas dari BPBD, TNI, polisi, dan warga sekitar masih melakukan pembersihan dan evakuasi dengan memotong pohon menjadi beberapa bagian. Sudah Sanjaya melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya. Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Kak.